Okey. okay. Okay. Uh, kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa salatu wassalamu ala asyarafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa isir li amri wa hadul unkudatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua hadirin sama ada di Dewan ini dan juga di Maya, sebenarnya untuk makluman semua kami pada hari ini ada menerima 40 orang siswa dan siswi daripada Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya yang datang melawat ISTEK dan kita menjemput mereka turut hadir. Jadi dalam dewan ini sekarang kami ada 40 siswa-siswi. dan kami rasa dia berterima kasihlah kerana mereka berminat untuk mendengar ceramah pada hari, ini. Uh. Uh, tujuan utama program uh, ceramah ini sebenarnya ialah untuk memupuk minat untuk memupuk minat uh, masyarakat khususnya di peringkat uh, siswa dan siswi dan juga penyelidik tentang uh, manuskrip Melayu. Seperti kita tahu manuskrip Melayu adalah karya-karya bertulisan tangan oleh cendekiawan dan ilmuwan Melayu pada zaman dahulu yang sepatutnya tidak dibiarkan tidak dibiarkan tersimpan di rumah-rumah lama tetapi seharusnya dikaji isi kandungannya untuk faedah kita dan untuk masyarakat umum membacanya jadi dalam program ini, kami pihak perpustakaan ISTEK ada menyediakan uh, satu video pendek tentang manuskrip Melayu. Jadi sebelum kita meneruskan program, saya jemput uh, pihak library ISTEK untuk menunjukkan uh, satu manuskrip Arab tentang ilmu astronomi yang ditulis pada abad 15 tahun uh, untuk totalnya semua. Ini berfaedah untuk student yang siswa-siswi yang datang dari Akademi Pengajian Melayu dan juga masyarakat. Jadi sebenarnya di perpustakaan kita ni ada hampir 3000 manuskrip dalam banyak bahasa Islam. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, dalam Turki, bahasa Turki Uthmaniyah dalam Farsi dan dalam Urdu. Jadi ini kita ketengahkan satu video kira-kira panjangnya 2 dua minit. dijemput di di untuk ditonton bersama. Terima kasih kepada pihak perpustakaan istek kerana menyediakan video berkenaan. Macam seperti saya sebutkan tadi manuskrip yang ditayangkan itu ialah tentang astronomi. Jadi dalam bidang manuskrip Melayu pun ada manuskrip manuskrip yang ditulis tentang astronomi. Macam tapi dalam konteks dunia Melayu ini astronomi yang ditulis tu pada anggapan saya lebih kepada hal pelayaran macam kalau nak ber berjaya belayar ber, daripada satu tempat ke satu tempat lagi masyarakat Melayu yang saya faham menggunakan petua-petua bintang petua-petua bintang dan seperti yang kita sedia maklum bila uh, apa magellan uh, mengelilingi dunia dia membawa seorang daripada wilayah kita ini nusantara uh, bersama beliau dan dikatakan beliau ni mahir dalam bidang ilmu bintang bagi saya juga itu bidang astronomi panglima awang hati nama dia panglima awang so itulah sedikit eh komen saya tentang apa video berkenaan tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian sekarang kita sampai kepada peringkat syarahan sebenar pada pagi ini ceramah pada pagi, pagi ini akan disampaikan oleh prof Dr. Titi Puji Astuti dari Universitas Indonesia. Beliau amat berpengalaman dalam bidang manuskrip Melayu sejak awal lagi dan selalu berhubungan dengan kami di Perpustakaan Negara pada masa itu. Saya bertugas di Perpustakaan Negara di Pusat Manuskrip Melayu dan kami sentiasa berhubungan. Dan hubungan kami, Alhamdulillah, sampai sekarang. Sehingga beliau mengatakan tidak selesa kalau saya panggil beliau profesor. Beliau lebih suka dipanggilnya Ibu Titi. Tapi saya tidak berani mengatakan saya akan memanggil beliau ibu titi. Lihatlah apa yang sebenarnya terjadi nanti. Uh, uh, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Prof. Uh, ibu Titi Puji Astuti ke majlis ini yang akan menyampaikan satu ceramah yang amat menarik saya kira dan saya kami di isek amat berterima kasih di atas kesudian ibu titik untuk menyampaikan ceramah pada pada hari ini selepas diundang oleh kami uh, tapi uh, sebelum itu saya ingin memaklumkan perkara umum iaitu majlis ini akan diadakan selama dua jam. Jam pertama ialah ceramah oleh Ibu Titi dan yang jam kedua ialah soal jawab. Jadi untuk soal jawab ini diminta uh, ditulis dalam checkbox box soalan-soalan dan nanti saya akan bacakan kepada Ibu Titi untuk dijawab seterusnya. Uh, saya melihat tajuk yang akan disampaikan pada pagi ini amat menarik kerana ini menunjukkan keberadaan manuskrip Melayu di tempat-tempat ataupun di wilayah-wilayah pinggiran nusantara seperti Papua, Maluku dan sebagainya. Yang jarang kita ketahui sebelum ini dan ke usaha Ibu Titik dan kumpulan beliau untuk pergi ke tempat-tempat ini yang amat mencabar, saya difahamkan perlu memang perlu menaiki perahu dan sebagainya itu uh, suatu pengalaman yang akan menarik perhatian kita. Jadi uh, tajuk yang akan disampaikan oleh ibu titik pada pagi ini ialah selintas pandang manuskrip Melayu khazanah Kalimantan, Maluku dan Papua. Ya. Yeah. Selintas pandang manuskrip Melayu khazanah Kalimantan, Maluku dan Papua. Sebelum ini saya tak menyangka bahawa ada manuskrip Melayu di Papua. Sehinggalah saya diberitahu bahawa prostitusi ada dan kumpulannya ada menemui manuskrip Melayu di Papua, itulah di antara perkara-perkara yang menarik perhatian saya. Eh biodata ibu titi ialah Beliau dilahirkan di Jakarta, uh, menyelesaikan sarjana uh, di jurusan sastra uh, pada tahun 85. Pada tahun 88 ke 90 mengikuti program pengkhususan filologi di Universitas Leiden Belanda, studi magister selesai pada tahun 91 gelar doktor dicapai tahun 2000 2006 2007 menjadi guest professor di Tokyo University of Foreign Studies eh Jepun dan dikukuhkan sebagai profesor bidang ilmu sastra tahun 2009 sejak 1986 sampai sekarang menjadi pengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Beliau mengarang banyak buku. Antaranya Perang Dagang Persahabatan, Surat-surat Sultan Banten, Babak Arung Bondan, Javanese Historical Tradition Sumber Tertulis Indonesia Tengah Kalimantan Timur dan Utara Dan saya bawa bersama saya sebab saya dapat dari teman-teman di Indonesia ini, Dua buku yang disunting oleh ibu dan hasil kerja kumpulannya Satu ialah Katalog Naskah Ambon Dan yang satu lagi ialah Katalog Ringkas Naskah Kuna Papua saya ada menyimpannya ini. Dan saya amat menghargai teman-teman di Jakarta yang memberi hadiah buku-buku ini kepada saya. Jadi sekarang sampailah kepada Uh, masanya kita mendengar syarahan daripada Prof Ibu Titi Puja Astuti Saya dengan segala hormatnya menjemput Prof Ibu Titi untuk menyampaikan ceramah beliau Atas tajuk manuskrip-manuskrip yang uh, disebutkan tadi iaitu uh, Selintas pandang manuskrip Melayu Khazanah Kalimantan, Maluku dan Papua. Dijemput Prof Ibu Titi. Saya terima kasih. Sudahkah? Saya boleh masuk. Ah, bisa bisa dek, bisa dengar. Ya. Ya. Yeah. Uh, sebentar. Apakah cukup jelas? Tapi kenapa gambar lain besar-besar? Cukup jelaskah atau saya harus pakai Cukup jelas? Cukup jelas ya. Iya ya. Cukup keras suara saya. <laughs> Baik kalau begitu terima kasih Pak Dr. Wan Ali. Nah saya pakai pula pakai dokter karena tadi saya disebutnya dengan profesor Ibu Titik. <laughs> Sekarang Bapak Dokter Wan Ali. <laughs> Baiklah terima kasih pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Istek yang sudah me menjemput saya, mengajak saya untuk berbincang, itu bahasa Indonesia, untuk ngobrol bahasa gaulnya, milenialnya, tentang dunia naskah, atau dunia manuskrip yang kuno-kuno, yang lama-lama, yang tidak begitu dikenal oleh halayak sekarang, anak-anak milenial sekarang, tetapi, sebetulnya, seperti kata Pak Wan Ali, dalam manuskrip lama adalah uh, "intan", "berlian" yang tak terhingga, uh, mahalnya tak ternilai harganya. Begitu bukan, Pak? Wan Ali? Masih cukup jelas suara saya? Sebentar, saya pakai alat saja supaya lebih jelas. Nah, saya Maaf, saya nggak teknologi. Jadi, eh, masih Bu Mujiza, menjelaskan. Ya. Eh sebentar ya Bapak Ibu coba dengan menggunakan alat saja Sudah cukup jelas, halo jelas, ya. Baik, kalau begitu kita mulai saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, Puan-puan dan Tuan-tuan yang saya hormati, pagi ini seperti disampaikan oleh Bapak Dr. Wan Ali bahwa tajuk ceramah saya adalah: "Apakah boleh diputar?" Uh, slide saya sudah boleh diputar atau saya yang putar bagaimana bagaimana pro pro ya? ibu titik ya? boleh uh, ibu titik putarkan sendiri powerpoint oke 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 baik ya ya oke Ini sudah ah, terlihat Ya iya, iya, betul. Ya, baik. Iya, betul. Iya, kemarin kan mau dibu dibuatkan backgroundnya, Jadi saya tidak buat. <laughs> saya pikir akan disampaikan oleh uh, Istek, tapi tidak apa-apa saya. Tidak apa-apa ya. Ya, pakai saya punya saja. Baik, baik. jadi ini adalah tajuk dari ceramah saya, Selintas Pandang Manuskrip Melayu Kasana Kalimantan, Maluku dan Papua. Nah, sebagai latar belakang backgroundnya, saya memberi batasan dulu mengenai naskah Melayu. Jadi, naskah Melayu saya batasi pada naskah tulisan tangan atau litograf yang ditulis dengan huruf Jawi, huruf Arab Melayu atau disebut juga Arab Gundul, begitu. Nah, selama penyelidikan saya di ketiga provinsi ini, saya me pergi ke beberapa tempat yang menurut banyak orang mungkin belum pernah atau bukan belum pernah tetapi kurang populer ya. Nah saya pergi ke daerah Kalimantan. Nah khususnya Kalimantan yang saya sampaikan untuk eh, pembincangan hari ini adalah Kalimantan Timur dan Utara. Kemudian juga ke daerah Maluku. Di sini saya mengkhususkan atau men, eh, mengarahkan penyidikan saya ke daerah Ambon dan Maluku Utara. Maluku Utara dikenal juga dengan istilah Maluku Kieraha. Apa itu? Nanti kita lihat. Dan yang daerah ketiga adalah Papua. Sebenarnya ini Papuanya Papua Barat. Nah, itu di mana saya lakukan di daerah yang saya dapatkan manuskrip adalah di Sorong, Pulau Dom dan Fakfak sebetulnya di banyak tempat ada tapi eh, tidak memungkinkan pada waktu itu untuk datang ke sana sementara waktu penyidikan saya saya lakukan eh, beberapa tahun seperti di Ambon itu saya melakukannya pada tahun 2010 dan eh, sampai ke 2011 di Papua saya lakukan tahun 2013 sampai 2000, eh, maaf ini bukan 2014 terlalu lama terlalu kuno. 2014, ini dua tahun saya melakukan penelitian di Papua, penyidikan naskah di Papua sampai dua tahun. Lalu tahun 2015 saya melakukan penyidikan manuskrip di daerah Maluku Utara, yaitu di Maluku Kierahat tadi. Dan tahun 2019 di Kalimantan. Kalimantannya mana? Kalimantan Timur dan Utara. Sebetulnya 2016, 17, 18 saya juga melakukan penyidikan, tetapi ya itu tidak saya sampaikan pada kesempatan ini. Meskipun sudah dilakukan. Manuskrip Indonesia di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur itu saya dapatkan seperti tadi di beberapa tempat dan meskipun Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau, dari ribuan pulau itu yang memiliki manuskrip itu tidak semua tentu saja. Nah, um, artinya pulau ada pulau-pulau yang masyarakatnya menggubah atau membuat atau menyalin manuskrip dan memelihara peninggalan tertulis warisan nenek moyang mereka sendiri atau para cendikia tadi yang disampaikan oleh Pak Wan Ali, Para cendekiawan kita di masa lalu, karena memang orang yang bisa menulis dan membaca, yang bisa menyampaikan ide-idenya dengan baik dan sempurna, sehingga bisa dibaca oleh orang sekarang, adalah para cendekia. Itu apa namanya yang disampaikan pada waktu itu. Nah, pada kesempatan ini, saya akan bicarakan tadi, sebetulnya sudah saya sampaikan. Manuskrip-manuskrip Indonesia yang terdapat di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, khususnya manuskrip Melayu yang terdapat di wilayah Kalimantan, Maluku, dan Papua. Sebetulnya, bagaimana keadaan manuskrip Melayu di wilayah-wilayah tersebut? Apakah sudah ada penyidikannya dan bagaimana hasilnya? Inilah yang menjadi persoalan kami pada waktu itu, saya dan teman-teman yang melakukan penyidikan ke beberapa daerah tadi. Nah, manuskrip Melayu saya mulai dengan manuskrip Melayu di dari Indonesia Tengah, saya ambil di Kalimantan. Nah, untuk Kalimantan pada kesempatan ini saya membatasi pada daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kenapa Kalimantan Timur dan Utara saya batasi? Kalimantan Timur banyak naskahnya dan juga di situ ada kerajaan. Kalimantan Utara sebetulnya juga ada kerajaan. Tetapi eh, apa namanya? yang me masuk menjadi wilayah ke Indonesia kan tidak semua dan di Kalimantan Timur saya meninjau atau saya pergi ke bukan saya tapi saya dan tim dan grup saya pergi ke daerah Berau, Samarinda, Kutai dan di Berau ini kami mengunjungi Istana Gunung Tabur, Keraton Sambaliung dan sekitarnya. Jadi di, di wilayah Keraton Sambaliung itu juga ada orang-orang masyarakat yang memiliki manuskrip di Museum Batiwakal, ini juga di Berau. Museum Siraja dulu merupakan semacam sekretaris atau apa ya, menjabat sebagai menteri yang mengurus persuratan dan sebagainya dan sekarang koleksinya menjadi koleksi dari Museum Siraja. Dan Kampung Bangun, sebuah desa yang agak jauh dari Berau, tetapi di sana ada seorang nenek yang mempunyai naskah dan masih mampu membaca naskah Manuskrip lama yang dia punya. Ini adalah foto kami bersama Sultan Gunung Tabur, yaitu pemilik manuskrip. Inilah Sultan pemilik apa namanya Gunung Tabur, pemilik naskah Sultan Gunung Tabur. Ini Ibu Mujizah ada di sini, ada Bu buji Mujizah. Ini saya, ini Pak Nanang, dan ini ini juga pemotret kami ini saya lupa ini ibu ibu sultan ibu sultan jadi ini ibu Ita Syamtasya seorang sejarawan yang juga banyak menulis tentang sejarah Kalimantan nah, ini sebagian dari tim kami yang pergi ke Istana Gunung Tabur beliau Istana Sultan Gunung Tabur dan kemudian selama di Berau nah ini ibu Mujiza ibu Mujiza menaiki apa kendaraan sungai kendaraan sungai di Berau jadi kalau ke Berau itu kita boleh melalui jalan sungai. Sungainya namanya sungai apa namanya? Sebentar saya lihat. Saya lupa nama sungainya. Sebentar, sebentar. Ah, sungai di Berau ini saya lupa namanya sungai apa ya Bu Mujizah? Saya lupa. Uh, itu boleh melalui sungai. Kami pergi ke seberang di sebelah sana karena musim betiwaka ada di seberang sini sementara kotanya ada di seberang sebelah sini. Jadi kalau mau ke sana bisa melalui kendaraan sungai ini, perahu kecil, bisa boleh melalui e, jalan darat. Jadi jalan darat berputar itu bakar waktu sekitar paling sedikit setengah jam. Kalau konon kabarnya kalau pakai kendaraan sungai ini bukan kabarnya ya, tapi begitu kenyataannya itu hanya 5 sampai 10 menit saja karena hanya menyeberang, menyeberang saja. Nah ini kami berjejer di tepi sungai. Ini saya Bu Mujiza, Pak Bu Ita dan Pak Nanang, eh, Pak tim peneliti saya selama di Berau. Kami numpang, eh, kalau orang Jakarta bilang mejeng, ya, berapa namanya di pinggir sungai begitu. Dan ini adalah Museum Batik Wakal tempat eh, nas eh, sebetulnya di sini tidak disimpan naskah karena dengan sengaja di sini hanya barang-barang, tetapi untuk connect, untuk uh, koneksi ke daerah Berau, kami memang melalui museum ini. Di Samarinda, kami pergi ke Masjid Tua Sirotol Mustaqim dan di koleksi masyarakat. Jadi kami juga mendapatkan naskah di koleksi masyarakat. Kalau di daerah Berau ini, selain milik Pak Sultan, Gunung Tabur juga ada uh, milik uh, pemilik naskah lainnya yang masyarakat biasa. Ini adalah oh maaf maaf kecepatan terlalu cepat. Nah ini di Samarinda Masjid Tuar Silatul Mustaqim. Inilah Masjid Tuar Silatul Mustaqim di mana kami mendapatkan naskah tua berupa Al-Quran yang dua buah Al-Quran, tetapi Qurannya sudah sangat buruk keadaannya sehingga sulit untuk difoto secara lengkap, jadi hanya bagian-bagian awal saja, karena mereka hanya menyimpannya begitu saja dalam kotak kaca tanpa perawatan yang baik, sehingga dua Quran yang terdapat di masjid Masjid Tua Surat al Mustaqim ini keadaannya sangat memprihatinkan. di di Kutai kami pergi ke Museum Warman dan juga di ke, ke arah ke tempat di keraton atau istana Kutai Kertanegara. Dan selain itu kami juga mendapatkan naskah di koleksi masyarakat. Ini adalah museum Mula Warman. di sini cukup banyak naskah disimpan. Naskah manuskrip disimpan, manuskrip di sini ada Quran, banyak kebanyakan Quran dan juga eh, naskah lainnya. Dan ini, kami pergi ke Istana Kerajaan Kutai Kertanegara. Ini adalah sebagian peneliti kami. Ini narasumber kami, Pak. siapa namanya, Pak Rusdiansa? Ini Pak Dwi yang menjadi salah satu edisi kami. Ini saya, ini Ibu Dwi juga dia linguist, dan ini Ibu Rias, dia peneliti juga, peneliti naskah juga. Jadi, kami bersama-sama berfoto bersama Bapak Haryo. Huger, dia adalah salah seorang kerabat keraton istana. Ini adalah istana di dalam istana. Di Kalimantan Utara, kami eh, hanya mengunjungi namanya daerah Nunukan. Nunukan itu menurut orang setempat adalah cak pohon yang dipakai sebagai tempat untuk mengkaitkan perahu yang eh, yang sedang berlayar, maksudnya berlayar akan singgah ke daerah itu lalu disangkutkan di pohon itu, nah itu disebut nunukan kalau orang-orang Kalimantan Utara menyebutnya. Jadi sejak itu desa itu disebut desa eh, bukan desa ya, tempat namanya wilayah namanya nunukan. Nah kami hanya meng, di Kalimantan Utara kami hanya bisa atau kami hanya dapat pergi ke tempat nunukan ini. Cuma yang lain tidak bisa kami kunjungi karena eh, keadaan jalan dan juga waktu yang tidak memungkinkan. Nah, daerah penyimpanan manuskrip yang di Kalimantan eh, ini yang eh, di Kalimantan Timur yang tidak kami bisa kami kunjungi pada waktu itu di pasar dan yang kedua di Keraton Bulungan. Jadi di, di Kalimantan Utara itu sebetulnya bukan cuma Nunukan tapi juga ada Keraton Bulungan. Tetapi di Keraton Bulungan itu jaraknya 6 jam dari Nunukan, sementara pasar itu pasar atau pasar ya pasar itu dari eh, Kutai itu jaraknya juga sekitar enam jam, memakan waktu cukup lama dan ke jalan yang tidak baik. Kok menurut informasi narasumber sehingga kami tidak sempat ke sana. Harusnya pergi juga ke pasar karena di pasar sebetulnya juga ada beberapa naskah dan di Keraton Bulungan tidak kami kunjungi dengan sengaja karena selain jarak yang enam jam perjalanan ke sana juga konon menurut narasumber salah seorang apa namanya salah seorang kerabat keraton Bulungan. Naskah-naskah di keraton Bulungan sudah dibakar ketika terjadi peristiwa kudeta peristiwa kudeta peristiwa G30 SPKI tahun 65. Jadi koleksi naskah yang ada di Keraton Bulungan dibakar habis oleh Ya pada waktu itu politik sedang rawan di Indonesia dan itu dibakar sehingga tidak lagi ada tersisa naskah di sana. Sehingga kami juga memang selain waktu dan juga jarak yang jauh kami tidak sempat ke sana karena juga eh, sedih ya mendengar kabar bahwa naskah di sana sudah habis dibakar. Di Nunukan ini adalah salah satu masjid namanya masjid pertama yang ditemu, dibangun di Nunukan namanya Masjid Nurul Iman. Inilah masjid pertama yang ada di Kalimantan Utara. Sekarang sudah bagus. Kalau dulu ya masih pakai kayu kemudian atapnya juga dengan sirap ya, dengan kulit kayu itu dipakai tapi sudah diperbaiki dan sekarang menjadi seperti ini. Nah, ini adalah Pak Wahab yang ini, Pak Wahab. Ini Ibu Wahab. Ini saya, ini Ibu Novi, dan ini Bapak Adib dari UIN Jakarta. Ibu Novi seorang linguis ahli eh, tata bahasa, dan eh, ini, Pak Wahab. Dan Ibu Wahab, Pak Wahab adalah eh, keturunan keempat dari pendiri masjid ini. Jadi, eh, beliaulah pewarisnya, gitu. Dan pada beliaulah kami mendapatkan naskah yang. Eh, sampai sekarang masih ada sebetulnya naskah yang di tempat Pak Wahab ini ada tiga naskah satu berupa Al Qur'an uh, itu tidak katanya tidak bisa dikeluarkan karena ya sudah sangat tua yang kedua adalah sholawat Nabi uh, berzanji salawat berzanji dan yang ketiga adalah sebuah naskah uh, uh, kumpulan doa nah salawat berzanji ketika kami berkunjung ke rumah Pak Wahab ini cerita yang lain dan kami akan memotret naskah Pak Wahab. Pada naskah Quran tidak bisa difoto, tetapi ketika kami mau mendigital naskah eh, tadi salat bersanji itu kameranya yang tidak mau bekerja. Tidak mau membuat merekam foto. Padahal sebelumnya kami pergi ke rumah Pak Sulaiman ini lancar saja semua. Ini Pak Sulaiman sekarang menjabat sebagai ketua Masjid Nurul Iman. Di pada beliau ditemukan sejumlah surat-surat uh, begitu. Uh, nah, kembali saya ke bercerita kepada uh, naskah milik Pak uh, siapa namanya ini Pak Wahab. Ini salah satu naskahnya saya bilang tadi saya sampaikan tadi ini kan saya boleh cerita ya sedikit ya bahwa naskah yang ada di rumah Pak Wahab ini yang uh, salat bersanji tadi tidak mau difoto. Padahal saya bilang saya sudah kami sudah memotret naskah yang lain dan semua lancar saja. Jadi kenapa alasannya saya tidak tahu tetapi uh, saya minta kepada staf saya uh, bukan staf, pada teman saya untuk membawa ke kamera ke toko untuk memperbaiki kalau itu ada kerusakan. Ternyata konon uh, silver dari kamera itu rusak. Padahal kamera tidak jatuh dan tidak apa-apa, semua dipegang baik-baik saja. Jadi ketika kami memotret naskah di rumah Pak Sulaiman, semua lancar, tapi ketika memulai memotret di rumah Pak Wahab untuk naskah salat berjanji tidak bisa. Jadi saya akhirnya bicara pada naskah itu. Saya bilang, saya minta izin untuk memotretmu memotret tulisanmu, karyamu karena untuk supaya bisa dibaca oleh anak-anak sekarang, masyarakat sekarang supaya ilmu yang kamu yang Bapak tuangkan yang dalam naskah itu bisa dimanfaatkan oleh orang sekarang. Dan ajaib memang saya bilang ajaib seperti sulap. <laughs> itu ketika teman saya kembali dari toko kamera mereka bilang ini filternya yang rusak bu Oke okay, kalau gitu tidak usah pakai filter dan dipotret biasa akhirnya berhasil jadi itu ke apa namanya ada sesuatu yang menarik dari naskah bapak Wahab ini dan eh, konon memang naskah itu ditulis oleh eh, oleh kakeknya sendiri namanya Wabu Wajo kalau tidak salah itu ada namanya maaf saya lupa menulis, ada di dalam buku ini dalam buku yang saya tulis ini namanya sebentar mungkin ada di sini maaf ya saya suka lupa lupa nah, nanti saja saya saya ingat-ingat nah itulah pengalaman menarik ketika berkunjung ke nunukan ke Kalimantan Utara kalau difikir-fikir naskahnya kan cuma sulai, cuma apa namanya salawat berzanji sebetulnya kan tidak ada sesuatu yang Berkonotasi keramat atau apa begitu ya, karena dia sholawat biasa. Dan cuma memang, karena mungkin uh, saya tidak tahu alasannya apa, tapi ketika saya sudah bicara pada naskah itu, baru naskah itu mau difoto. Tadinya tidak mau sama sekali begitu. Uh, di selain Pak Wahab tadi, ada Pak Sulaiman. Uh, inilah juru foto kami, namanya Farhan, bersama Ibu Novi, bekerja memotret um, naskah. Ya, uh, itu pengalaman kami di Nunukan. Oh ya, kami juga sempat mengunjungi rumah perbatasan di Kalimantan Utara. Nah, ini rumah perbatasan ini ada Ibu Novi sedang istilahnya nebe eh, mejeng ya di halaman di halaman mukanya. Dan ini adalah situasi di dalam rumah itu. Jadi sebagian rumah adalah Malaysia, sebagian lagi Indonesia. Jadi kami berakting seolah-olah kami hampir ber berpisah ya itu dengan berpegangan tangan saya di Malaysia dan Bu Novi di Indonesia padahal kami berada dalam satu rumah ini sesuatu yang menarik untuk kami terutama untuk saya kami ingin juga mengunjungi daerah perbatasan seperti itu dan sangat menarik nah jumlah manuskrip yang berhasil didata dan digital di daerah Kalimantan Utara dan Timur dan Timur tadi jumlahnya 84 maskah tidak banyak ya karena dinunukan cuma sedikit. Nah, tapi jumlah manuskrip Melayunya hanya 61. 61 ini pun berupa surat 22 jumlahnya. Jadi surat-surat ada surat dari raja apa namanya tadi raja sultan keturunannya dan sebagainya Sultan Gunung Tabu dan sebagainya. Lalu ajaran Islam, ajaran Islam berupa umpamanya bagaimana sholat, bagaimana berwudu, semacam begitu. Ada sastra, sastra ini saya masukkan sastra seperti hikayat, seperti hikayat Nabi bercukur atau juga ada cerita dari siapa namanya Fatimah begitu. Ada juga syair apa namanya ibu khasna itu um, jadi semacam si hikayat atau syair begitu masuk saya masukkan di cuma ada lima berupa peta nah petanya ini peta um, wilayah milik satu kerajaan tertentu atau satu milik dari keluarga tertentu begitu dan ada sejarah sejarah ini bisa tentang sejarah berau sejarah kutai masuk ke dalam kelompok sejarah ada catatan harian ini rata-rata milik keraton biasanya catatan harian berupa jual beli atau peminjaman dan sebagainya lalu ada primbon primbon ini kalau orang Jawa ya saya bilang saja, primbon seperti naskah, umpanya tentang obat-obatan itu masuk dalam primbon. Lalu ada jimat, nah, jimat ini di ditemukan bagaimana uh, menjadi, supaya menjadi sakti, dan sebagainya, menjadi kuat, dan sebagainya. Itu uh, koleksi naskah yang ada di koleksi naskah yang ditulis dengan huruf Jawi dalam bahasa Melayu, tapi tidak semua. Ada juga yang ditulis seperti yang ajaran Islam ini, biasanya ditulis dalam dua bahasa dan dua aksara begitu pakai Arab dan pakai Jawi begitu ya. Kemudian manuskrip Melayu di Maluku. Nah, Maluku itu terkena dikenal dengan nama Maluku Utara, Maluku Tengah dan Selatan. Nah, Maluku Selatan tidak saya e, bicarakan di sini, yang kita bicarakan hanya Maluku Utara dan Tengah saja. Nah, ya. Penyidikan manuskrip di Provinsi Maluku hanya dilaksanakan di Maluku Utara yang dikenal juga dengan nama Maluku Kieraha, yaitu Maluku Kieraha ini di wilayah Ternate, Tidori, Bacan, dan Jailolo. Maluku yaitu Maluku empat, empat daerah, yaitu Ternate, Tidori, Bacan, Jailolo Dan di Ambon, itu Maluku Tengah, penyidikan dilaksanakan di Pulau Hitu, Ambon, Pulau Haruku dan lain itu. Sebetulnya daerah yang mau kami kunjungi banyak, tetapi daerah Naskah yang bisa kami dapatkan dari manuskrip yang bisa kami capai hanya di beberapa tempat ini saja. Jumlah manuskrip yang berhasil didata dan di digitalisasi dari koleksi Maluku cukup banyak, 258, tetapi yang hanya manuskrip Melayu hanya 100. Di daerah Maluku Utara hanya ada 17 manuskrip Melayu dan di Ambon ada 83 manuskrip Melayu. Kenapa Maluku Utara hanya sedikit meskipun sebetulnya di beberapa tempat seperti di Tidore itu cukup banyak kami temukan naskah. Tapi Maluku di Ternate masyarakat sangat tertutup di Jailolo dan Bacan juga sangat tertutup. Mereka tidak membuka diri dan mereka takut. Bahkan ketika di Ternate ada salah seorang imam di daerah itu, di Ternate, imam dari Keraton Ternate itu berkata kepada saya, "Ilmu kami tidak bisa dibaca sembarang orang, tidak bisa diwariskan oleh sembarang orang, tapi kalau ibu mau, saya bisa mewariskan hanya kepada ibu." yaitu kita empat mata. Saya tidak mau karena saya takut kalau empat mata daripada empat mata saya bilang saya enggak usah saja. Jadi saya hanya mendapatkan sedikit naskah yang ada di di Ternate. Tidore cukup banyak karena di Tidore orangnya lebih terbuka lebih bisa menerima. Jadi di sana kami menemukan ada satu orang yang mempunyai naskah lebih dari 40 sebetulnya, nah koleksi manuskripnya, tetapi sudah sangat rusak, kebanyakan sangat rusak, sehingga harus merapihkan, membetulkannya saja, memakan waktu yang cukup lama. Sehingga karena itu kami hanya bisa mengambil sedikit saja di daerah, daerah tidur ini. Dan juga apa namanya naskah-naskah yang lain seperti dari bacaan dari bacaan hanya satu orang yang bersedia menyerahkan naskahnya dan yang dijai lulu hanya berpanaskan naskah jimat uh, dari 17 yang ada dari uh, naskah Tidori yang cukup banyak tadi hanya kami hanya bisa mengambil beberapa saja yang sifatnya berupa naskah melayu yang lainnya mayoritas berupa naskah yang ditulis dengan huruf arab dengan bahasa Arab ya. Seperti Al-Qur'an cukup banyak itu Di Ambon ada 83 manuskrip Melayu, apa saja nah nanti kita lihat apa saja naskah yang bisa kita peroleh temukan di tempat itu. Di Maluku Utara disebut Maluku Keeraha, tidur di Lembacan dulu manuskrip didata di, berupa jumlah naskahnya 67 dimiliki oleh 12 orang. Dari 67 ini manuskrip Melayu hanya 17. Tadi saya bilang Nah, berupa surat, ada empat, berupa sastra, seperti hikayat, dan sebagainya. Ajaran Islam, 61 ini yang paling banyak. Hukum berupa hukum satu dan doa satu, ini ditulis dalam bahasa Melayu dan uh, aksara Jawi. Ajaran Islam, seperti saya bilang tadi, ya, kebanyakan, berupa pelajaran sholat, pelajaran wudhu, pelajaran uh, ada fikih, ada macam-macam, seperti begitu sastra ada yang berupa hikayat ada yang juga eh, syair seperti itu ini adalah eh, halaman depan istana ternate saya kira nih. istana ternate istana ternate dengan tidore hampir sama modelnya seperti ini begitu jadi ini serambinya nah ini ketika kami bersama rekan-rekan di Istana Ternate, eh, konon kabarnya ini sekarang sudah menjadi sultan Ternate. Saya lupa namanya. Ayahnya adalah dulu mahasiswa di Fakultas Sastra di jurusan filsafat gitu. Nah, beliaulah sekarang menjadi sultan. Saya lupa namanya gitu. Dan ini Ibu Pris saya kira ya. Ibu Pris ya, Bu Pris ya dan Ibu Novi dan Pak Nanang menjadi teknikal untuk pemotretan kita ke Ternate pada waktu itu. Dan ini adalah kami memotret, saya kira ini ternate atau tidori. Saya lupa ini hampir sama. Ini ternate mungkin karena ini gunung gamalama ini. Ini gunung gamalama. Jadi apa namanya ini kita kami memotret dari teras di sini. Dari sini kami memotret begitu. Ya, kemudian ah, ini ketika di pantai ternate pagi-pagi kami berjalan kaki dingin enak segar nah ini pantainya pantai ternate kami di apa namanya di pinggir laut dan ini situasi ketika kami melakukan pemotretan naskah di kediaman Jogugu di Keraton Jogugu Keraton Tidore. Jogugu itu adalah jabatan perdana menteri di Tidore dan kami melakukan pemotretan naskah di sana di Kediaman Jogugu ini sebetulnya konon kabar menurut informasi seseorang teman, kalau tidak salah Ibu Mujiza itu ada um, naskah yang bernama um, apa namanya uh, tembaga naskah tembaga. Tapi ketika saya tanyakan, ya itu konon isinya tentang undang-undang kerajaan Tidore. Tapi ketika saya tanyakan kepada Pak Jogugu, beliau bilang. Naskah tembaga itu sudah rusak, jadi tidak bisa dikeluarkan lagi. Dan istilah kata tembaga adalah karena sudut dari e, naskah itu disininya begitu, di sininya begitu diikat dengan tembaga, bahan tembaga, maka disebut naskah tembaga. Di sudut sini biasanya kalau naskah-naskah Islam ya suka ada hiasan pakai emas atau apa gitu. Dan dia pakai tembaga, covernya atau sampulnya itu ada tembaganya gitu. Disebut naskah tembaga. Dan itu tidak bisa kami foto lagi karena katanya sudah sangat rusak, tidak mau dikeluarkan. Dan ini tempat wisata di Ternate, kami juga sempat ke sana. Ini namanya Batu Angus, jadi daerah itu seperti karang yang hangus begitu. Itu tempat wisata. Jadi kami sambil bekerja menyempatkan diri untuk jalan-jalan juga. Nah ini adalah wilayah penelitian kami di Ambon. Jadi di Ambon kami buka, kami pergi ke sini. Sebetulnya banyak daerah yang kami kunjungi. Nih ada macam-macam ini peta yang kami saya ambil saja dari Google ini karena ini harusnya kami pergi ke Tulehu, ke Tual, kami hanya pergi ke Morella, kemudian ke Wakal, Said kami pergi, kemudian ke beberapa tempat yang lain tapi tidak semua. Jadi ini ada pulau nanti pulau pulau Haruku begitu kalau pergi ke sana dan itu tempat yang sangat berkesan berkesan dari segi pengalaman Nah ini Pulau Haruku, kami dari Ambon pergi menyeberang ke Pulau Haruku. Jadi ketika kami pergi ke Pulau Haruku, sudah diberitahu oleh penduduk setempat kalau mau kembali ke Ambon dari Pulau Haruku tidak boleh lebih dari jam 12 siang. Dan kami waktu itu karena naskah yang kami peroleh, manusia yang kami peroleh baru selesai siang, jadi kami pulang dengan naik perahu. Perahu, bukan perahu ya atau perahu ya kapal kecil uh, hanya muat enam orang dengan mesinnya mungkin satu setengah pk atau satu setengah pk mesinnya kecil sekali kami harus melalui lautan ini lautan sebegini luasnya kecil jaraknya menurut orang setempat pulau Haruku ke Ambon ini ke pulau Hitu uh, ini kecil uh, pendek saja hanya setengah jam tetapi kami rasanya sudah berapa jam karena di tengah laut yang luas sekali bayangkan lautan lepas luas sekali kami hanya naik perahu kecil dengan mesin satu setengah pk terombang ambing di tengah laut yang begitu besar yang begitu luas saya sudah berpikir aduh kalau perahu ombak dari jauh sudah besar besar kalau menerpa perahu itu dan kami terguling saya pasti mati karena apa waktu itu kebetulan saya memakai han, memakai jaket yang dari handuk bahannya handuk jadi saya sudah tahu kalau saya kena air pasti tambah berat kan jadi pasti saya pasti langsung ke, ke darat ke, ke dasar laut dan itu saya tidak tahu berapa jauhnya berapa dalamnya pokoknya menurut orang setempat sebetulnya jaraknya cuma setengah jam jadi kalau menurut apa namanya menurut e, orang yang mengendarai orang yang mengurus perahu itu nelayannya atau apalah itu namanya itu bilang oh tidak apa apa ibu ini ombaknya ambuk ombak selam tidak masalah maksudnya ombak Islam jadi tidak galak dan tidak jahat mereka akan mengantarkan kita sampai ke daratan, begitu katanya. Tapi, ya, kami semua ketakutan. Di dalam perahu itu, menyeramkan, menegangkan, bukan menyeramkan, menegangkan, sangat menegangkan. Tapi, memang eh, penelitian di daerah Ambon, di daerah Indonesia Timur, itu selalu eh, kami harus berkendaraan laut. Jadi, berkendaraan eh, bukan berkendara laut. Kami harus melalui lautan, kalau mau kemana-mana, karena memang tidak ada yang bisa kami lakukan kalau tidak. Orang sana memang itu kendaraannya. Jadi, kami buat orang Jakarta yang biasa naik bis, naik motor, begitu naik oto. Tentu saja, sangat menegangkan eh, apa namanya, naik eh, perahu dengan eh, di tengah laut luas seperti itu. Jadi, tapi itu sangat menyenangkan buat kami, menyenangkan dan menegangkan. Gitu sayang saya tidak punya apa namanya foto-fotonya karena kebetulan naskah kebetulan laptop yang saya gunakan komputer yang saya gunakan untuk selama penelitian di Ambon itu rusak dan saya minta betulkan -betul kepada seorang teknisi tapi justru malah hilang jadi data kami yang tentang bukan tentang manuskripnya kalau manuskripnya sudah aman dan sudah dikirim ke uh, British Library jadi sudah aman, sudah ada di sana. Tetapi informasi atau foto-foto lain yang berkenaan dengan situasi dan keadaan di Ambon, kami tidak punya lagi. Sayang sekali. Nah, manuskrip di Ambon ini antara lain terdapat di Pulau Ambon dari berbagai pulau yang sebetulnya kami punya rencanakan itu ada cukup banyak sebetulnya di Ambon ini yang mau kami kunjungi seperti di kecamatan lehi itu ada ada um, uh, hitu lama, hitu baru, kemudian hitu lama, hitu Beseng, kemudian waka waka Dahila, Dakete itu ada Said, ada Negeri Lima dan Uria dan Ambon. Tetapi yang kami bisa kunjungi hanya di uh, Pulau Hitu itu di Pulau Ambon ada Hila dan Hitu dan di Pulau Haruku ada Kabau dan itu dan di Lehi itu ada Morela, Pelau dan Set. Jadi ada hanya ada tujuh tempat atau tujuh negeri yang bisa kami kunjungi yang mempunyai koleksi naskah, mempunyai koleksi manuskrip uh, Indonesia manuskrip di situ. Nah, jumlah manuskrip yang tercatat selama penelitian di Ambon ada 191 tapi maniskip Melayu hanya 78. Jumlahnya yaitu berupa sastra 12, ada tentang syair eh, apa namanya? Syair, eh, pokoknya tentang syair dan eh, hikayat semacam begitu. Ada catatan harian jumlahnya 17, berupa doa 10, sejarah 5, surat 18 berupa berupa alam yaitu tentang bagaimana tentang eh, eh, apa namanya keadaan alam tentang eh, apa namanya perubahan-perubahan alam seperti begitu ada Primbon dan ada Jimat itu jumlah yang bisa kami catat yang ditulis dengan bahasa dan uh, aksara bahasa Melayu dan aksara Jawi uh, itu yang ada di Ambon dan uh, perjalanan di Ambon ini sangat uh, menegangkan seperti saya bilang tadi uh, se sebetulnya di Ambon ini kami juga sempat mengunjungi Beber, di Pulau Haruku. Di Pulau Haruku itu ada Kabau, ada Pelau, ada Kailo, Kailalo, ada Romohoni, ada Romoh, uh, Rohomoni. Nah, cuma di Pulau Haruku itu uh, negeri Pelau dan Rohomoni itu sedang berkelahi. Jadi mereka saling membunuh. Kalau ada orang Pelau datang ke Rohomoni dibunuh, orang Rohomoni datang ke Pelau dibunuh. Jadi Waktu itu kami sampai di Kabau. Lalu, bagaimana untuk bisa sampai ke sana? Harus melewati desa yang lain. Maka, kami pergi dengan naik satu-satunya mobil, satu-satunya oto yang bisa melalui kedua desa dengan selamat adalah mobil dokter dan itu berarti ambulans yang boleh lewat. Jadi kami para peneliti naik mobil ambulans itu melalui dua desa itu dengan aman gitu sampai ke daerah yang disebut dengan Rohomoni. Tapi sebetulnya di Rohomoni ada sejumlah manuskrip dan narasumber saya sudah menyatakan penduduk desa sedia untuk kami datang ke sana dan membuat fotonya. Tapi ketika kami sampai di sana, Tiba-tiba saja penduduk desa berberapat, ber, meeting mereka dalam meeting yang mendadak, dan kami diputuskan untuk tidak boleh memotret, tidak boleh memegang naskah, merupakan milik e, keramat dari masyarakat setempat. Pada waktu itu kami menunggu lama sekali dan akhirnya putusan rapatnya tidak mengizinkan kami. Kebetulan ketika kami sedang menunggu rapat, sedang menunggu mereka berembuk, salah seorang memotret kami, tanisi kami, Pak Munawar Holil, yang sekarang menjadi Ketua Manasa Umum, jadi Ketua Manasa, itu memotret masjid yang ada di sana. Dan tiba-tiba saja ketika dia sudah selesai memotret, ada sebilah parang di lehernya. Dan dikatakan, kamu hapus foto itu atau kamu mati. Jadi, wah, terkejut dia, langsung dia hapus itu foto. Tidak boleh. Memotret naskah, memotret masjid pun tidak boleh. Apalagi naskahnya. Itu tidak boleh. Jadi kami tidak berhasil apa-apa di Rohomoni kecuali mendapatkan sesuatu yang menegangkan. Tapi ya, nanti kami bisa juga ke tempat yang lain yang memang tempat di Am di Ambod, wilayah di sana itu tidak semua terbuka gitu. Uh, jadi di uh, hanya ada seperti misalkan di tempat uh, desa tertentu ada yang punya sejumlah naskah, tapi naskah yang manuskrip yang boleh difoto juga hanya tiga. Nah mereka tidak boleh memotret, kami tidak boleh memotret semua naskah yang ada karena mereka sangat percaya itu warisan dari nenek moyang dan uh, sangat berharga, sangat keramat istilahnya. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang sangat menegangkan dan me, menyenangkan untuk kami, tapi ada juga perjalanan kami dari satu ketika kami ke itu mau ke dari Ambon mau ke Morella, kami jembatannya rusak, jadi kami terpaksa harus melalui sungai. Jadi mobil oto kami melalui sungai, ya kami turun semua dan berjalan di atas sungai. Untung sungainya tidak ada airnya, artinya airnya kecil sedikit, jadi ya enak saja begitu. Kalau sungainya deras, kami tidak bisa sampai ke sana. Seperti itu. Pengalaman-pengalaman yang sangat menegangkan, menyenangkan, tapi mencemaskan, tetapi uh, sangat uh, berakar dalam diri dari kami sehingga uh, apa namanya menurut kalau banyak orang mengatakan bahwa filuluh itu hanya suatu pekerjaan yang uh, tidak berguna karena hanya mengkaji atau hanya bisa melihat naskah-naskah tua naskah-naskah kuno yang tidak ada artinya itu salah besar karena sebetulnya pada naskah-naskah itu seperti naskah koleksi dari keraton Hitulama, lama itu ada naskah tentang bagaimana menentukan hari puasa hari pertama puasa hari pertama hari lebaran dan sebagainya itu dengan ilmu falak seperti jadi seperti tadi ada Quran tentang ilmu falak sama di Ambon juga ada begitu koleksi dari keraton dari kerajaan itu lama itu punya naskah seperti itu. Yang itu saya masukkan dalam kelompok alam seperti itu. Jadi, kalau dibilang tidak berguna, tidak mungkin semua ditulis oleh nenek moyang kita. Semua dengan tujuan yang pasti, untuk menolong, untuk bukan menolong, untuk membantu menjelaskan berbagai masalah, berbagai persoalan, seperti umpamanya. Ya, uh, seperti umpamanya waktu saya di, uh, di ada satu naskah di daerah Bengkulu, itu yang menyatakan, umpamanya, kalau Anda mendengar suara uh, gemeruduk, apa gemeruduk itu bahasa Jawa, uh, suara petir, bukan petir. Kalau petir itu sudah besar, suara apa sih? Uh, apa ya uh, yang uh, kalau uh, apa namanya? Uh, geluduk tapi kecil jadi dari jauh geluduk 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 gitu dari jauh dari jauh terdengar nah itu kalau non kabarnya musim ipun kalau di kalau di Bengkulu apa itu ipun ipun itu teri yang kecil-kecil nah pada waktu itulah musim ipun jadi banyak sekali ipun ada muncul di di laut gitu di di di, di perairan dan itulah eh, kesempatan para nelayan panen istilahnya mendapatkan banyak ikan kecil seperti itu. Nah itu hanya ada dalam naskah yang seperti itu pengetahuan pengetahuan seperti itu. Dan itu bisa dibaca oleh orang dulu dan diwariskan kepada kita. Sayangnya tidak banyak orang yang bisa membaca lagi naskah-naskah seperti itu. Nah sekarang bagaimana dengan manuskrip Melayu yang ada di Papua? Di Papua, daerah yang punya manuskrip adalah di Papua Barat. Menurut penuturan para narasumber yang merupakan pemuka agama, pemuka agama Islam dan petuanan di sana raja disebut petuan, petuanan ya. Islam telah masuk ke Papua dan menyebar di wilayah pesisir terjadi pada sekitar abad ke-16-17. Dan pangkal dari penyebaran Islam di Papua adalah Sorong dan fak-fak. di di Papua sendiri sebetulnya daerahnya cukup banyak yang bisa kami kunjungi seperti pada tahun 2013 saya melaku, kami melakukan penelitian di Papua selama dua tahun mendapat dana untuk untuk penyidikan di sana seperti 2013 itu kami melakukan penelitian di Sorong, Pulau Dom dan Pulau Dom dan fak -fak. ini yang yang kami kunjungi. Tapi yang tahun 2013 itu di Sorong, Pulau Dom dan Kokas dan tahun 2014 itu di daerah Misol, Waisai, Waisai itu adalah ibu kota Raja Ampat, Saonek dan Fakfak. fak Di Fakfak -fak ada dua, ada tiga tempat, yaitu di Kokas, Patimburak, dan Patipi. Nah, inilah daerah yang kami kunjungi selama e, di sana. Tapi naskah hanya ditemukan atau manuskrip hanya ditemukan di Sorong, Pulau Dom dan Fakfak. Manuskrip yang tercatat berjumlah 89. Dari ke-89 manuskrip tersebut yang berupa manuskrip layu berjumlah 43. Apa isinya? Tentang sastra ada tiga, ada Islam 24, doa 7, catatan. Ada dua catatan harian biasanya. Ada pribot satu, sejarah satu, dan surat satu. Ini adalah ketika kami sampai di Pulau Dom. Pulau Dom itu dari Sorong, itu sebenarnya dekat saja. Kami naik perahu ke sana. Dan lainnya itu tenang sekali, jadi tidak menakutkan, jadi eh, hanya 10 menit saya kira dari eh, pulau dari eh, apa dari Sorong ke Pulau Dom ini, dan Pulau Dom satu pulau kecil yang banyak cukup banyak penduduknya. Ini coba lihat ada bakso Dom katanya ya maksudnya bakso di Pulau Dom begitu, ada pasar dan sebagainya daerah kecil tapi enak. Nah kemudian kami juga pergi ke Waigeo, ini ibu kota Raja Ampat. di sini ada apa namanya satu daerah yang disebut dengan Lemakaf itu sekretariat masyarakat adat Klan Raja Ampat. Kami pergi juga ke sana untuk mencari naskah, mencari manuskrip di sana. Tetapi di video ini konon nah ini lewat lautnya cukup cukup apa banyak laut cukup banyak ombaknya. Jadi saya pesan sama yang pemegang pengendali perahunya, pengendali kapal kecil kami, supaya kita menyusur saja di pinggir-pinggir di pinggir pantai begitu. Karena logika saya kalau terjadi sesuatu kan mendaratnya cepat ke pantai begitu. Kalau di tengah kan jauh begitu, di tengah laut kan jauh. Jadi saya pesannya kita melip kalau orang Jawa bilang melipir apa di ber, menyusuri tepi-tepi pantai begitu supaya kalau Terjadi sesuatu, kita mendaratnya cepat begitu ke, ke pantai. Begitu pemikiran saya yang bodoh pada waktu itu. Tapi ya pokoknya selamat sampai di sana. Ya lumayan. Nah ketika sampai di uh, WGO ini, salah seorang uh, uh, apa namanya, narasumber kami di sana mengatakan, dulu nah, manuskrip di semat ini cukup banyak. Tapi kemudian masyarakat belakangan itu takut bahwa manuskripnya akan merupakan suatu hal yang keramat. Sehingga akhirnya apa? dikuburkan. Jadi sejumlah se, se se, sebuah peti cukup besar di situ banyak sekali manuskrip dikuburkan di bawah apa namanya? mimbar masjid. Jadi mereka bikin satu masjid baru dan di, di atas mimbar itu di bawah mimbarnya masjid itu ditanamlah naskah-naskah itu. Supaya apa? supaya tidak ada yang mengambilnya. Kebetulan di tempat itu ada satu orang yang merupakan salah seorang uh, yang narasumber kami yang punya yang sempat mengambil foto naskahnya, mengambil naskah itu, menyembunyikan hanya satu saja. Tapi itu pun menurut dia saya tidak berani mengeluarkan aslinya, saya hanya bisa memberikan fotokopinya. Jadi itu yang terjadi di uh, WGU. Sebetulnya punya naskah, tapi mereka tidak berani me memeliharanya atau me menyelamatkannya. Nah, ini adalah kendaraan yang digunakan dalam penyelidikan manuskrip di Papua. Pada waktu ini sedang terjadi beti. Kalau kalau rob itu kan lautnya meluap ya, jadi sedang pasang gitu. Tapi kalau beti itu lautnya me, mengering, apa lautnya surut. Jadi kapal tidak perahu seperti ini tidak. Jadi kami ke sana ke sini pakai kapal yang seperti ini yang kecil ini bukan yang besar ini. Yang kecil ini karena kan kami cuma berlima atau berenam. Jadi tidak pernah diberikan yang ini. Yang ini saja nyewanya juga sudah cukup mahal gitu dengan mesin satu setengah PK begitu untuk untuk uh, berjalan ke sana kemari. Ya kalau orang Papua, orang apa namanya? orang Ambon tidak masalah. Buat mereka laut adalah sahabat. Tapi buat kita orang darat, orang Jakarta yang menyentuh laut hanya di tepinya saja untuk berenang-renang di, di, tepian. Ini suatu yang hal yang menakutkan atau yang menyerangkan, mencemaskan maksud saya. Gitu. Ini sedang beti, jadi waktu itu kalau beti itu kita harus menunggu sampai siang sekali baru bisa e, berlayar lagi, begitu e, naik perahu lagi. Kalau tidak tidak bisa karena langsung surut daratnya bisa sampai 2-3 kilo e, tidak ada air lautannya. Nah ini adalah Bapak Hussein Umbalat, pemilik naskah di Sorong, yang ini, Bapak ini. Bapak ini adalah orang Husein Umbalat, dia orang Ambon yang orang orang Papua yang yang memiliki naskah juga kebetulan tidak semuanya kebanyakan orang Ambon, orang Papua asli. Ada juga yang campuran. Gitu. Ini istri beliau, ini Ibu Mamlah, juga salah seorang peneliti kami, ini kakaknya Pak Husin dan ini anaknya. Ini Pak Munawar Holil, ketua Manasa sekarang yang pernah lehernya mau diparang oleh orang Rohoboni. Dan ini adalah Pak Malik, Malik Tuanaya, beliaulah ujung tombak tim peneliti kami karena beliau ini masih keturunan raja di Ambon, jadi Tuanaya dia masih raja itu yang menyebabkan kami sukses melakukan penelitian penyidikan manuskrip-manuskrip di Ambon dan juga di uh, Papua karena kenalannya dan karena jabatannya sebagai raja uh, salah satu raja dari negeri di, uh, di, uh, di di Ambon begitu. Dia punya relasi yang cukup besar dan sehingga kami bisa cukup berhasil uh, Kemudian Ini di tepi pantai ini perahu-perahu banyak sekali tapi kami naiknya yang kecil ya ini Pak Malik tadi masih yang sama, tim yang sama, Pak Hussein Umbalat, dia punya naskah-naskah dan sekarang tinggalnya di Sorong begitu. Nah, ini adalah milik Pak Atamimi di Fakfak. Dia juga punya koleksi naskah Atamimi. adalah salah satu orang orang Papua yang keturunan Syekh dari karena orang Papua percaya bahwa Islam masuk ke Papua pada abad 17 itu melalui tiga tiga cara pertama melalui tidori jadi uh, istan uh, keraton tidori yang membawa uh, Islam masuk mengajak mengemasukkan Islam melalui tidori ada yang melalui seram dan ada yang melalui uh, Arab langsung katanya, dari uh, Hadramaut dan uh, yang di Hadramaut masih membawa nama-nama Arab seperti Atamimi kemudian Alatas gitu ya nah, ini kami di rumahnya di rumah Pak Atamimi uh, di fak fak gitu ini adalah salah satu masjid tua di di Patimburak. Ini kami juga kalau ke sana harus naik perahu, nggak bisa tidak karena terpencil gitu tempatnya. Jadi ini masjid tua Patimburak. Ini di sini juga ditemukan naskah, tapi seperti saya bilang kebanyakan naskah adalah bernuansa Islam sehingga yang Melayu enggak terla, tidak terlalu banyak gitu. Ini sangat menarik. Ini sudah diperbaiki, tapi masih ada bekas-bekas uh, masjid tuanya. Cuma atapnya sudah agak diperbaiki, sudah diperbaiki dengan konstruksi yang baru, ya, dengan arsitektur yang baru. Nah, ini ada contoh orang <guruh> anak kecil Papua. Ini Pak Munawar Holil yang memotretnya, sempat memotret. Dan ini adalah naskah gulungan atau uh, rotulus, ini yang bagaimana kami motretnya dan memang naskah-naskah yang ada di Indonesia Timur kebanyakan berupa naskah gunungan. Ini kalau naskah khutbah, naskah itu banyak sekali. Ini naskah koleksi dari milik Raja Patipi yang salah satu bagiannya saya jadikan sampul dari cover dari buku kata ringkas ini, yang ini Pak Dr. Wanali sudah punya ya. Dan ini adalah Bapak uh, Iksan Kuda. Dia memegang dua helai daun koba-koba. Daun koba-koba ini adalah se se nama lainnya itu uh, apa namanya uh, pandan raksasa. Ya, ini yang digunakan untuk bahan naskah nah, Papua. Bahan manuskrip Papua menggunakan ini. Ada yang menggunakan ini. Tapi kalau yang ini tidak. Ini menggunakan kertas. Ya. Gitu. Jadi ini bahan jenis bahannya daun kobak koba namanya. Jumlah manuskrip keseluruhan yang ditemukan di, di Papua ada 400 eh, jumlah total manuskrip yang kami temukan atau kami dapatkan selama penyidikan ada 431 dari tiga wilayah tadi tapi yang melayu hanya 190. Nah, berupa surat 38 ajaran Islam 9/2 peta 18, sejarah 15 catatan harian sekian Primbon 4 Jumat doa dan alam tentang alam. Bagaimana keadaannya? Keadaan manuskrip di ketiga tempat itu rata-rata tidak terawat. Kebanyakan most of ya tidak terawat. Jilitannya sudah banyak yang terlepas terburai, tidak bersambul, tidak ada covernya. Nah, di Indonesia Timur mayoritas manuskrip dalam bentuk gulungan yang kita sebut dengan rotulus, ya. Dan kemudian disimpan dalam bulu bambu. Jadi seperti ini, nah, seperti ini nanti di bulu bambu ini di sini diberi bambu begitu. Para pemilik kebanyakan tidak tahu isi teks karena tidak pernah atau tidak dapat membaca, dan ini terbukti ketika kami berada di Papua. Salah seorang pemilik naskah, namanya Ibu Nursia Salim, beliau memiliki satu naskah, tapi dia tidak pernah mengeluarkan "manuskrip" itu kepada siapapun. Lalu, ketika kami datang, kami bisa membacanya, dan Pak, pada waktu itu Pak Tommy Kristomi membaca teks itu dan bunyinya buku ini ditulis oleh siapa begitu oleh seseorang dan diguna, untuk digunakan sebagai pedoman hidup jadi karena tentang aturan-aturan kehidupan begitu aturan-aturan hidup bagaimana berbuat baik dan sebagainya ibu Nuria Salim itu Nuria Salim itu langsung berkata kepada saya ibu ibu pakai ilmu apa kok saya bersedia mengeluarkan manuskrip saya untuk dibaca dan difoto oleh ibu. Saya bingung karena saya tidak tahu saya pakai ilmu apa. Yang saya tahu saya pakai ilmu kodikologi, pakai ilmu filologi. Jadi saya tersenyum saja. Jadi saya bilang saya tidak pakai ilmu apa-apa, Bu. Mungkin dikira oleh Ibu manusia itu saya menggunakan ilmu guna-guna, ilmu untuk membuat orang lain luluh hatinya supaya dia mengeluarkan manuskrip itu. Dia bilang, manuskrip itu dibuat oleh paman saya, almarhumah dan itu benar, kakek paman. Jadi bukan kakek langsung tapi kakek paman dan uh, saya sendiri tidak tahu kok ibu bisa membacanya gitu. Makanya bisa meng bisa membuat saya mengeluarkan naskah manuskrip itu dari tangannya. Saya tersenyum saja. Jadi itu salah satu contoh bagaimana uniknya penelitian uh, manuskrip itu ke daerah. Eh, uh, Nah, apa namanya? Kebanyakan para pemilik memang tidak pernah tahu, banyakkan tidak tahu isinya apa, dan mereka cuma menyimpannya begitu saja. Bukan karena tidak tahu, karena mereka tidak pernah mau membacanya. Mereka merasa tidak mampu membacanya, jadi ya tidak tidak di tidak diketahui lagi apa isinya. Nah, sekarang bagaimana dengan hasil penyidikan tentang manuskrip Indonesia Tengah dan Timur? Cukup banyak yang sudah dihasilkan, meskipun tidak terlalu banyak. Jadi masih memerlukan banyak sekali tangan-tangan uh, para ahli yang mau membuka rahasia di balik uh, manuskrip itu. Saya, umpamanya saya pernah menulis satu artikel dengan judul Maluku Kieraha Community and Their Manuscript Heritage dalam IOP Conference Series, waktu itu ada conference di, uh, di Riau. Dan ini dimuat di sini, bisa Bapak-Ibu tuan-tuan puan-puan tuan -tuan bisa membacanya di sini. Lalu ada tulisan Bapak Tommy Kristomi, judulnya Ternate, ini dimuat dalam Sastra Melayu Lintas Daerah. Ada satu disertasi dari Bapak Manusama. ini sebuah disertasi yang diterbitkan pada tahun 77. Ini tentang Ambon banyak, tapi tentang yang lain masih kurang. Di Kaya Tanah Hitu, Tanah Ambon, History and Social Structure, of the Ambonese, London in the in het algemene en en van uli itu ini ini salah At het bijzonder tot het midden der seventh eeuw ini adalah tulis uh, disertasinya Pak Manusama tentang Ambon ya, tentang tanah itu. Lalu ada Ibu Dewaki kerama di Berata yang juga menulis tentang disertasinya yang bersumber dari koleksi naskah Ambon yaitu Hikayat Khalifah Abu Bakar Umar Usman dan Ali sampai peperangan Hasan dan Husain di Karbala. Edisi teks dan kajian latar belakang agama dan budaya. Ini baru tahun 2015 Ibu Dewaki. Lalu ada Hans Traver, Christian Franz Prassen dan Jan van der Putten tahun 2004 ini berjudul History Van Hitu, an Ambonese geschiedenis uit de 17e eeuw dit utrag diterbitkan oleh Landelijk 10 punt Molukas. Lalu ada Ibu Mojiza juga menulis tentang hitu. Nah, ini pertemuan antar dalam hikayat tanah itu. Jadi hikayat tanah itu sangat populer dan banyak ditulis orang. Dan tulisan Ibu Mojiza bisa dibaca dalam tulisan dari buku dari hitu ke Barus. Ini penerbitnya Pusat Bahasa. Lalu Pak Poten Pak Yan Pak Fadil ini juga ditulis menulis juga hikayat tanah itu judulnya Wasiat Imam Rajali dalam jurnal filologi Melayu di Malaysia pasti ada ini karena penerbitnya Kuala Lumpur Perpustakaan Negara Malaysia Pak Wan Ali mungkin tahu ya dan saya terakhir saya menulis juga tentang naskah-naskah kuno Ambon, kasana naskah Nusantara dan Indonesia Timur dalam buku Identitas Tradisi dan Keberagaman Penelitian Naskah Nusantara Persembahan 90 Tahun Ibu Ahadiyati Ikram. Lalu hasil digitalisasi tentang manuskrip Ambon seperti saya sudah sampaikan tadi bisa dilihat dalam website EAP British Library bisa cek saja websitenya EAP oh. Ambon manuskrip begitu pasti akan terbaca di sana semua koleksi naskah Ambon uh, sudah ada digitalnya tinggal dikaji saja ya. lalu masuk Kalimantan Maluku Utara dan Papua sampai saat ini masih dalam proses untuk diwebkan juga dan nanti akan di, uh, diwebkan oleh Departemen Ilmu secara Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia sehingga bisa segera uh, bisa dibaca juga karena ya, kalau katalognya sudah ada tetapi uh, untuk bisa membaca naskahnya apa kan memerlukan uh, apa namanya digitalnya ya. Nah, selain itu juga saya sudah menerbitkan beberapa katalog manuskrip. Di antaranya ini katalog manuscript Kalimantan Timur dan Utara. Pak Dr. Wan Ali belum punya, karena ini baru terbit, baru saya terbitkan. Kalau mau bisa saya kirimkan, tapi aduh kapan ya? Nanti kalau sempat saya kirimkan. Uh, ini sudah Pak Wan Ali sudah punya, yang ini juga, masuk Ambon juga sudah punya. Nah ini tentang manusia Pontianak yang juga sudah saya lakukan penelitian dan ini terbitkan oleh uh, perpustakaan nasional. Ini uh, saya juga bisa kasihkan nanti bila ada waktu untuk disampaikan. Dan ini untuk Kalimantan Tengah dan Selatan juga sudah saya, saya terbitkan. Dan ini adalah tentang Ambon, ini yang Rijali History Fund itu. Dan Ambon is a series EU. Ini Pak Ian van der Putten tadi ya. Dan tulisan saya yang terakhir saya muat dalam buku ini. Ini terbitannya Manasa. Jadi ini buku terbaru tahun 2021 saya kira. Jadi di sini ada kumpulan artikel berkaitan dengan mana saat tahun lalu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Nanti saya menunggu pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Uh, Oke. Okay. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Uh, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Uh, ibu Titi di atas uh, syarahan yang amat, uh, amat mendalam hasil daripada Penglibatan diri ibu sendiri menjelajah daerah-daerah yang rasanya kalau bagi orang biasa tidak mungkin akan sampai. Ya. Jadi dan saya bila mendengar ibu menaiki perahu merentasi lautan ya yeah. laut lepas <laughs> laut lepas <laughs> saya teringat satu ketika dulu saya pergi ke uh, ke uh, ke riau ya yeah. ha uh, nak pergi ke pulau pontianak itu kira-kira 2 km naik satu perahu Begitu takut sekali. Yeah. Begitu takut sekali. Seolah-olah macam 50-50 kemungkinan saya jatuh. Ya, yeah. betul. Dan saya berharap tidak berlaku kecemasan. Uh, tapi bagi bila saya sampai di Pulau Pontianak, bercakap tentang perkara ini mereka kata ini biasa-biasa saja bagi mereka, yeah. ha, biasa mereka. Ha. Jadi itulah saya terimbau uh, tentang pengalaman ibu dan tim penyelidik ini pergi ke pulau-pulau tu yeah. uh, dan merbahaya dan kecemasan yang dirasakan sepanjang perjalanan itu. Uh. Uh, tapi itulah. Untuk kita semua, saya rasa sama ada dalam bilik ini. Uh, 40 siswa dan siswi daripada Universiti Melayu ini. Dan juga penonton uh, yang mengikuti program syarahan ini mengikut uh, saluran maya saya rasa akan dapat maklumat yang amat penting tentang keberadaan rupa-rupanya Ukur di Papua, di Maluku, di Kalimantan uh, Utara dan Timur itu ada manuskrip Melayu. Dan ada orang-orang tempatan yang menyimpannya. Ya. Yeah. Hanya mereka tidak begitu tahu cara nak menyimpannya dengan betul. Tapi sekurang-kurangnya dah ada usaha oleh para akademik Indonesia untuk uh, melihat dan harap-harapnya mereka penyimpan tempatan itu akan lebih uh, mengambil berat tentang cara menyimpan hasil daripada lawatan tim akademik uh, dari uh, Indonesia, dari Jakarta. Uh, itu secara ringkas uh, rumusan saya dari ceramah ini dan uh, seperti biasa kita akan masukkan video persembahan syarahan ini dalam istek e TV boleh akses hanya di di dalam istek e TV pergi ke taik istek e TV dan kemudian tekan pada uh, Tajuk-tajuk berkenaan. Uh, tapi sebelum kita letak dalam istat tv kita akan biasanya kita edit dulu. Kita edit dulu supaya lebih nampak tersusun. Uh, sekarang kalau ada apa-apa soalan ada ada ditulis pada ada chat box. Uh, yeah. Sekarang saya akan bacakan beberapa soalan yang terdapat dalam chat box. Oh ini ini dari salah seorang daripada peserta dari Universiti Melaya yang hadir di sini. Beliau menulis Assalamualaikum Prof. Selamat siang. Saya punya soalan. Siapakah tokoh yang menyebarkan agama Islam di Papua? Ya. Ha, itu soalannya. Ya. Yang bertanya ni Muhammad Hazwan. Muhammad Hazwan. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Saya jawab kah? Saya jawab langsung kah? Iya, uh, iya, iya. Oke. Okay. Ibu Iya. Ya. Uh, kalau menurut penuturan, menurut information dari para narasumber di Papua, tentu saja eh uh, tokoh nama tokoh tak ada. Jadi mereka hanya sebutkan uh, bahwa Islam masuk ke Papua di abad sekitar 16-17, Cukup jelas masih suara saya. Di abad 16-17 itu ada tiga, tiga, daerah atau tiga sumbernya katanya. Yang pertama itu dari Tidore. Jadi Islam masuk ke masuk ke Papua itu melalui tiga jalur. Yang pertama jalur Kesultanan Tidore nah ini katanya tidak tentu saja tokohnya tidak pernah diketahui siapa orangnya gitu dan yang kedua melalui jalur seram raja, raja, jalur raja empat nah, jadi kalau menurut jalur ke, ke sultan Tidori itu sultan Tidori yang sebenarnya hadir membawa membawa para apa namanya orang membawa isan ke papua itu dan ini seperti juga dinyatakan oleh Prof Andaya dalam satu artikelnya katanya begini bunyinya orang-orang Papua mengasosiasikan Tidore dengan Islam. Nah, hal ini digambarkan mulai suatu peristiwa di tahun 1705 di abad ke-18 awal ya. Saat Raja Jogugu dan Kapiten Laut Salawati dan Waigeo menerima utusan Sultan Tidore, semua yang hadir mengucapkan amin. Jadi pada waktu itu Sultan Tidore menulis surat dan Ketika surat selesai dibaca, orang-orang Papua menyebut, menyatakan, me, "Apa mengatakan amin?" Jadi, di sini orang-orang Papua menghormati Sultan Tidori, sama seperti penyebutan nama Allah dalam Al-Quran. Ini menurut Prof. Andaya. Jadi, pada waktu itu memang. Tidak diketahui siapa yang membawa Islam ke e, Papua, tapi pada abad itu sudah ada pernyataan seperti itu. You know. Itu jalur yang pertama, jadi Islam katanya masuk melalui tidori, dan yang kedua melalui jalur Raja Ampat. Di Raja Ampat itu, orang-orang datang ke sana e, diperintah oleh empat orang raja, kan? Di Raja Ampat itu, makanya namanya Raja Ampat, ya, Raja Salawati, Raja Waigeo, Raja Misol, dan Raja Waigama nah asal usul kerajaan empat raja itu sampai sekarang masih mitos jadi belum diketahui karena memang kan raja ampat di papua itu sangat terkenal sebagai suatu tempat yang menarik ya tempat wisata begitu raja ampat datang dari salawati dibawa disebarkan oleh figur-figur yang melakukan penyebaran islam secara pribadi sambil berdagang jadi dalam raja ampat orang-orang datang ke sana itu dengan berdagang jadi orang orang-orang Arabnya yang datang ke sana dengan cara berdagang. Kemudian jalur Seram yang ketiga ini um, seorang imam bernama ima, uh, bergelar imam besar mengatakan bahwa silsilah dan uh, bahwa Islam datang ke Papua melalui Seram dengan menyebarkan sambil menyebarkan agama Islam. Jadi katanya ini disebarkan oleh Haji Jafar Bugis seorang salah seorang pemilik naskah itu yang mengatakan demikian. Jadi melalui seram, jadi katanya Islam datang ke sana melalui seram dengan dengan cara ya pada mulanya berdagang dan sebagainya. Jadi tidak diketahui siapa tokohnya karena masih merupakan satu mitos. Ini pun bukan masih diperlukan penelitian dan pengkajian pengkajian penyidikan yang lebih dalam lagi tentang Islamisasi di Ambon. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang lain? Terima kasih ya Ibu Titi. Uh, yeah. soalan berikutnya ialah saya saya kena baca ni. Ya. Yeah. Uh, dari Hafiz Hafizul Rahman. Ya. Yeah. Selamat siang Prof. Ya. Yeah. Ibu Titi, saya ada soalan kalau kami dari Malaysia hmm. pengen hmm. pengen melihat Manuskrip-manuskrip yang ada di Ternate, adakah penyimpan-penyimpan di sana terbuka untuk menerima lawatan dari kami? Iya. Uh. ya Ternate seperti saya sampaikan sangat tertutup orangnya. Mereka punya seperti uh, Imam Besar yang kami kunjungi Imam Besar Kerajaan Ternate itu tidak mau. Memberikan manuskrip yang dia punya, dia hanya kasihkan umpamanya yang sifatnya untuk dibaca pada waktu upacara, pada waktu adat, adat, acara, acara, adat. Jadi berupa fotokopi begitu, jadi tidak ada yang naskah, tidak ada manuskrip yang asli. Mereka sangat tertutup, jangankan mungkin kepada orang Malaysia ya, tetapi kepada sama orang Indonesia saja. Mereka tak mau begitu, jadi mereka. Seperti tadi saya juga cerita kan bahwa imam besar di sana malah mengatakan dia mau memberikan ilmunya kepada saya secara pribadi tapi tidak boleh ditulis, tidak boleh difoto. Tapi mm -hmm. hanya secara lisan begitu. Dan ada satu manuskrip di Keraton Ternate yaitu Al-Qur'an. Masih ada sampai sekarang. Disimpan di sana. Kita boleh lihat itu Karena menjadi barang Uh, semacam menjadi benda uh, apa namanya museum ya karena keraton Ternate kan sekarang seperti museum nah, itu boleh dilihat. Nah sebetulnya waktu kami ke sana saya berhasil memotret sebetulnya halaman halaman depan saja dari uh, naskah uh, Quran koleksi keraton Ternate tapi juga di balik kotak kaca tidak boleh dikeluarkan mereka tidak berani mengeluarkan naskah itu dari kotak kacanya. Itu yang diternati. Kalau yang ditidori sepanjang uh, kami penelitian ke sana itu orangnya boleh uh, pemiliknya mengizinkan kami membaca naskah atau memotret naskahnya, memotret manuskrip yang mereka punya. Uh, itu ada di dalam uh, laporan saya tapi saya lupa namanya. Itu dia seorang imam juga, imam dari di Tidore. Itu boleh. Kalau Ternate tidak boleh, tidak diizinkan. Hanya sedikit manuskrip yang bisa saya peroleh dari Ternate. Itu. Kalau Tidore mungkin masih bisa, nanti bisa saya infokan kalau mau bertemu. Tapi ya itu. naskahnya sudah sangat rusak. Nah, kalau tidak salah, Pak Tommy Kristomi juga baru pulang dari Tidore dan juga mendapatkan beberapa manuskrip dari koleksi yang berbeda saya kira. Uh, tapi saya tidak tahu eh, uh, seperti apa karena belum saya belum membaca laporan dari hasil pekerja hasil penyidikan Pak Tommy. Tapi ada satu orang yang punya manuskrip cukup banyak dan dia orangnya terbuka. Jadi masyarakat Tidore lebih terbuka daripada Ternate. Apalagi Jailolo dan Bacan, wush itu sangat-sangat tertutup. Raja Bacan sekarang berada di negeri Belanda. Jadi jadi koleksinya tertutup. Tidak ada yang berani me, apakah punya atau tidak. Menurut Jogugunya ada. Jogugu itu Perdana Menteri jabatannya. Tapi di mana tidak berani dia memberitahukan karena itu kan wewenang dari sultannya. Nah, sultannya saat ini berada di negeri Belanda. Sementara yang di Jailolo itu hanya kami temukan manuskrip yang berupa jimat. Nah jimat itu masih dipakai oleh orang Jailolo. Dituliskan, dilipat kecil-kecil, diletakkan di saku atau di apa, di pinggang ya, diikatkan di pinggang. Ini pemilik pemilik manuskripnya mengatakan demikian kepada kami. Kebetulan kami boleh memotretnya begitu. Tapi kan kami tidak me, apa ya, tidak memperlakukannya sebagai jimat hanya perlakukan sebagai manuskrip, begitu ya, jadi mungkin tidak ada tuahnya begitu. Jadi bisa itu, jadinya. ya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ternate, saya khawatir tidak bisa, eh, bukan khawatir, saya tidak tahu apakah masih bisa. Tapi eh, mereka sangat penting. Ya, ya. Kalau tidore boleh, saya kira masih bisa dibuka orang untuk datang kemarin mengunjungi mereka. Ya, silakan ada lagi, Pak. Ada ada satu lagi, Ibu Titik. Boleh. Soalan. Eh uh, ini Izzah oleh Izah. Ya. Ah, uh, beliau bertanya selain manuskrip Melayu, apa bahasa dan sistem tulisan yang digunakan dalam manuskrip manuskrip yang lain uh, di tempat-tempat yang berkenaan. Selain manuskrip Melayu, apakah ya. manuskrip lain? Ya. Ya, ada, tentu saja. Kan ini saya untuk presentasi untuk ceramah hari ini saya yang mengutamakan manuskrip Melayu. Tapi sebenarnya manuskrip yang ada di uh, Kalimantan di uh, Papua di uh, Ambon maupun maupun di Maluku Kieraham di Maluku itu banyak yang menggunakan huruf Lontarak dengan bahasa Bugis kemudian juga ada juga bahkan yang pakai huruf Jawa dalam bahasa Jawa ada yang menggunakan huruf Pegon Pegon itu huruf Arab tapi untuk bahasa Jawa kalau Jawi kan huruf Arab untuk bahasa Melayu kan yang lazim kita kenal kan itu namanya Jawi atau uh, Arab Melayu gitu kan. Nah, pegon itu hurufnya Arab, bahasanya Melayu, bahasanya Jawa. Kemudian masih ada lagi, uh, ya tentu saja huruf Arab. Karena yang banyak naskah di daerah sana itu menggunakan bahasa Arab dan huruf Arab begitu. Jadi banyak dipakai. Banyak macamnya maksud saya. Sejak saya melihat sejak akhir minit-minit terakhir ni soalannya bertambah. Oh. Ha, jadi saya perlu mencari jalan supaya tamat dalam tempoh yang kita rancang. Ya, yeah, jadi <laughs> jadi satu ada dua soalan lagi daripada orang yang sama Iza. Ya. Yeah. Manusia yang diangkat sebagai keramat. Ya. Yeah. Adakah mereka mempunyai ritual atau kebiasaan tertentu sebelum membuka dan membacanya. Ya. Dan yang kedua, contoh seperti contoh mungkin seperti perempuan datang datang bulan tidak ya. boleh memegangnya. Ya. Ah. Ya. Uh, dalam penelitian saya selama ini yang Uh, manuskrip yang punya apa namanya dianggap sangat keramat itu saya temukan ketika di Ambon. Uh, itu ada satu manuskrip yang hanya keluar sebetulnya dari tempat penyimpanan setiap bulan Muharram. yaitu sebuah uh, manuskrip yang panjangnya lebih dari 4 meter, tetapi lebarnya sampai satu meter. Jadi ketika digulung, itu besar seperti mayat. Seperti orang, seperti badai yang sudah, sudah mati ya, dikubur, akan dikubur, dikubur, dibungkus dengan kain putih. Nah itu, manuskrip itu hanya keluar satu kali setahun dan dibuka di atas langit-langit rumah orang itu dan kemudian orang datang di bawahnya dengan membawa air atau apa berjalan di bawah manuskrip itu dan air itu dianggap keramat karena mendapat e, karomah atau keramat dari manuskrip yang lebar dan panjang tadi tapi itu dengan satu upacaranya hanya seperti itu nah itu tidak sembarangan orang boleh e, naskah itu tidak boleh sembarangan dibuka Kecuali pada waktu tertentu dan waktunya pun hanya tertentu. Nah, itu yang saya tahu sepanjang penelitian saya sepanjang penyidikan saya ke beberapa daerah di Kalimantan tadi, Kalimantan, Maluku dan e, Papua. Jadi itu ada di Ambon. Dan menurut konon menurut kabarnya kan um, seperti tadi saya bilang e, masjid saja begitu bersejarah begitu di, di, di apa namanya dikramatkan di, di sehingga orang tidak bisa sembarangan e, memotret saja. Bahkan untuk berangkat ke masjid, misalkan masjid hanya dibuka seperti daerah Rohomoni dan Kabau dan sebagainya itu hanya dibuka pada setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat orang hanya boleh datang ke masjid itu. Di luar hari Jumat pada waktu saat Jumat masjid tertutup dan tidak boleh digunakan oleh orang yang bukan penduduk kampung itu. Jadi, kalau bukan hari Jumat, tidak ada masjid tidak terbuka, dan orang tidak boleh sholat di dalam masjid itu. Semua tertutup rapat. Dan nah, lucunya, menurut penduduk setempat, kalau hari Jumat, para laki-laki sudah berangkat dari masjid sejak sebelum waktu zuhur, mereka berjalan menunduk dengan mengucapkan kata-kata doa, tentu saja sampai di masjid. Setelah itu, mereka duduk diam, sholat Jumat, lalu pulang lagi. Begitu saja, tidak ada acara yang lain. Jadi tidak ada upacara yang lain. Ya kalau yang upacara keramat tadi untuk naskah-naskah tertentu yang saya bilang tadi dibuka hanya satu eh, pada bulan Muharram dan naskah itu ternyata apa sebetulnya setelah kami foto isinya tentang perang Hasan Hussein. Tentang ya kalau mungkin di daerah Malu di daerah Bengkulu tabut ya untuk upacara tabut ya seperti itu. Jadi di sana itu untuk untuk satu upacara saja seperti itu Pe peperangan antara Hasan Hussein itu kematian bukan peperangan peperangan yang menyebabkan kematian Hasan Hussein itu nah itu jadi cuma itu selama ini saya memperoleh semacam itu dan naskah lain tidak dibuka tidak dibaca tidak diapa-apakan disimpan saja begitu yang di eh, mana itu malah naskahnya cukup banyak di Pulau di Ambon di koleksinya Pak Husen Umbalat itu naskahnya banyak sekali tapi ya disimpan di bawah tempat tidur di bawah bed begitu dalam bungkusan dalam apa namanya tabung bambu begitu karena umumnya bersifat rotulus kan gulungan vertikal begitu jadi ya seperti itu tidak ada upacara-upacara khusus hanya tadi yang satu atau dua peristiwa saja. Ya. Yeah. Okey. Uh, saya rasa saya akan membaca hanya satu soalan lagi. Baik. Uh, 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 walaupun ada uh, ti, uh, ingat dua soalan lagi. Jadi saya uh, walaupun ada tiga soalan saya akan baca satu Ya. Yeah. Iaitu uh, dari Yudi Yuliono. Ya. Yeah. Oh di sini ada Yudi Yuliono, ah, oke. Okay. Uh, assalamualaikum, Prof. Apakah maksud di makna primbon? Eh, uh, dan bolehkah Prof. terangkan sedikit apa isi kandungan primbon? Iya, <laughs> iya, ini karena orang Ayuh. Jawa ya. Karena orang Jawa tak tanya dia, Tanya soalan primbon. Primbon itu dari bahasa Jawa, sebetulnya perimbuan. Perimbuan imbu itu imbu obat sebetulnya imbu untuk menyembuhkan. Jadi perimbuhan itu sebenarnya isinya biasanya tentang obat-obatan, bagaimana mengobati ini, mengobati itu, atau juga bersifat pengetahuan tentang hari-hari, hari baik, hari tidak baik begitu. Kalau orang Jawa itu kan segala sesuatu harus dihitung. Umamanya tidak menikahkan orang, ya menikahkan anak itu akan dihitung hari yang perempuan hari apa tanggal berapa yang laki-laki hari apa tanggal berapa nah itu akan dihitung cocok atau tidak sebab kalau tidak cocok bisa batal pernikahan begitu itu masuk dalam primbon itu seperti itu perhitungan hari baik hari tidak baik gitu atau tentang obat-obatan gitu. obat ini obat itu masuk dalam primbon jadi Perimbun sebetulnya itu bahasa Jawa perimbuhan Ber, pe, untuk penyembuhan jadi untuk pengobatan sebetulnya itu tapi segala macam bisa masuk ke situ yang sifatnya e, e, sifatnya bukan pengetahuannya jadi bukan ibu falak bukan bukan pengetahuan hitungan untuk kalau tadi kan ilmu untuk buka untuk puasa pertama untuk apa itu kan sendiri ya. falak itu kan masuknya ya. nah kalau yang perimbuan tidak itu hitungan hitungan tadi hari baik hari tidak baik Laki-laki perempuan mau menikah kalau tidak cocok tidak jadi kawin, bisa batal karena tidak cocok tanggalnya begitu. Harinya tidak cocok begitu. Seperti begitu. Pergi misalkan mau pergi apa namanya me, men, bertani kan? Itu ada hitungan harinya. Tidak bisa sembarangan setiap hari kita berangkat bertani mencocok tanam tidak boleh. Ada waktunya. Yang tepat kapan? Hari, tanggal, jamnya baru dia pergi ke sawah menanam padi. Kalau tidak, nanti padinya kena hama atau rusak atau tidak jadi. Jadi ada hitungannya semua. Nah itu masuk dalam primbon seperti itu. Kurang lebih seperti begitu. Lucu ya, orang Jawa itu repot hidupnya. <laughs> Semuanya dihitung. Gitu. Baik. Oke, sayangnya ingat kita sudah sampai ke peringkat Akhir uh, majlis kita pada hari ini, sekali saya, lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta di Maya dan juga di dalam Dewan ini. Uh, semoga uh, uh, syarahan tadi memberi banyak manfaat kepada kita semua, kepada saudara dan saudari. Dan saudara-saudari ini dalam bidang Islam Islamic studies. Ha. Huh? Islamic studies kalau perlu untuk menggunakan manuskrip Melayu atau manuskrip Arab uh, memang banyak sumber-sumbernya sama ada dalam bentuk asal ataupun dalam bentuk digitization. Ya, yeah. kita kita boleh peroleh manuskrip yang berada di Indonesia, di England Ya. Yeah. di merata tempat. Ha? Ya. Yeah. Ya, yeah, itu 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 hasil daripada pemodanan sistem uh, menyimpan bahan-bahan manuskrip yang terkini. Yeah. Jadi uh, saya uh, sebagai kata-kata terakhir uh, uh, saya bagi pihak Istek IIUM dan para pendengar dalam dewan ini dan juga di alam maya di alam maya yang mengikuti program ini ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Ibu Titi kerana menyampaikan ceramah tersebut. Saya percaya ceramah itu amat bermanfaat kepada kita semua. Dia membuka Minda kita ke tentang adanya manuskrip uh, Di pinggir alam Nusantara yeah. Dan uh, kita juga boleh gunakan maklumat tersebut Untuk kajian tentang proses keislaman yeah. Masyarakat tempatan eh, Ini saudara-saudari dari bid dalam bidang pengajian Islam ni Mungkin sesuai So uh, itu saja daripada saya dan uh, insya Allah akan datang pada bulan depan insya Allah kita akan adakan satu uh, syarahan lain di, di bawah program syarahan manuskrip Melayu Anjuran Istek ini dan saya mohon supaya uh, anda semua mengikuti ceramah-ceramah sebelumnya. Ya, ceramah-ceramah yang akan diaturkan, ya. Jadi itulah saja daripada saya dan saya akhiri dengan uh, ucapan